Laga final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 digelar Selasa malam di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Indonesia berhasil mengukir sejarah setelah 32 tahun melalui perolehan medali emas dengan mengalahkan Thailand 5-2 lewat perpanjangan waktu. Mengenai pertandingan, sama sih suasananya dengan semifinal, dramatis juga. Dan tadi juga pertandingan bahkan di saat kita unggul 2-1, saya pikir itu pertandingan sudah berakhir karena pertambahan waktunya hanya 7 menit, tetapi begitu Prit saya masuk ke lapangan dan rupanya belum. Dan itu gol bagi mereka. Dan kalau ditanya bagaimana suasana hati kita, ketegangan kita waktu itu, ya sangat luar biasa. Tetapi saya bicara ke teman-teman pemain, main tetap sabar, tetap pintar, dan jangan pernah kepancing emosi. Hal ini menjadi spesial bagi para pemain, sebab ini mereka menjadi bagian dari sejarah sepak bola tanah air. Termasuk bagi Pratama Arhan, bek kiri andalan timnas yang tidak bisa bermain pada partai final. Jadi kasih tahu kan rasanya campur aduk, sedih, senang juga. Ya sedihnya karena saya nggak main dan rasa senangnya karena 32 tahun nggak dapat medali emas dan akhirnya kita mendapatkan medali emas. Ini untuk warga masyarakat Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut hasil ini merupakan kerja keras pemain dan seluruh tim sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja. Tidak akan berhenti di sini, status juara SEA Games langsung akan dijadikan bahan evaluasi untuk kompetisi yang lebih besar. Ya tentu kita harus mempersiapkan tim buat AFC tahun depan. Ya dan saya habis ini langsung ada rapat jam 12 malam ya untuk negosiasi ya untuk persiapan ke depan ya supaya kita pastiin kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Partai final melawan Thailand berlangsung dramatis. Sempat unggul hingga akhir babak kedua lewat 2 gol dari striker Ramadan Sananta. Secara mengejutkan, Thailand dapat menyamakan kedudukan pada menit akhir. Memasuki babak perpanjangan waktu, Thailand yang harus kehilangan 3 pemainnya akibat kartu merah, tak lagi mampu membendung serangan Garuda Muda. 3 gol kembali bersarang lewat aksi Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra untuk memastikan kemenangan Indonesia. Edo Eka Rizky, Softan Herdiagama, Phnom Penh, Kamboja.